Ada ama kita tentunya harus punya skateboard ya. Yang kayak gitu tuh beli ada di itu di gambar pas kalian tahu lah ya. Di situ. Ini percobaan kedua kali aku. Maksudnya tuh ya. Terus kalian tuh harus ke belakang pot benar-benar kayak gitu nanti sambil loncat ini belum bisa ya aku. Gagal. Nah, aku coba turun lagi. Nah, masuk tuh ke sela-sela benar-benar pot tuh langsung masuk terus kayak langsung maju-maju. Nanti masuk tuh. Langsung masuk kan ke situ. Ini aku percobaan kedua. Jadi yang pertama tuh lama banget. Aku belum ngerti kan itu. Lama banget terus ditemenin sama mereka diajarin gini-gini. Sabar. Gila parah. Itu memakan waktu hampir 15 menitan gitu ya. Iya 15 menitan gitu lah. Gila parah. Terus ini pas masuk yang pertama tuh enggak record. Aku lupa gitu. Yaudah it's okay. Jadi gitu guys. Semoga beruntung dan ini seru gokil banget. Gak ada apa-apanya di rumah wedding. Kirain ada. Semoga suatu saat jadi bisa kebuka gitu ya. Jadi kan kita bisa masuk gitu main di dalamnya. Di dalam ya foto-foto aja gitu. Apalah di sini gitu. Ya emang gak ada apa-apa sih. Nah kita mau ke sini. Itu lihat. Lagi apa? Apa? Itu lihat yang setengah badan kan kita. Terus awas jangan sampai kebablasan ke tangga gitu. Kalau ke tangga tuh nanti jadi kitanya tuh keluar. Ya nanti kalau susah masuk lagi gimana gitu. Tapi kalau kesana ya mau kedua kali ketiga kali kayaknya jadi cepet guys gitu. Kalau yang pertama udah itu lihat deh. Nah ini aku kebablasan gila parah. Ini pas aku pertama nih gila bener-bener. Semoga beruntung kalian.